Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Okay? Oke. Okay. Opa kesurupan, waduh kesurupan apa kambing? Di suatu sore, ada seorang kakek jomblo sedang menguni nasib. Hah, menguni? Merenungi nasib? Oh gini guys. Ah, udah tua masih jomblo, kata kakek Sugiono. Oh ini kakek Sugiono. Sugiono namanya ya guys. Kok gak demo denganku ya? Padahal udah berusaha nembak cewek, kok gak diterima-terima? Ya ampun kasihan banget kakek-kakek ini guys, masih jomblo. Ya paling bikin ngeselin itu si opanya pindipin dulu itu. Aku ditolak dan dia nikah sama cowok lain. Oh dia ditolak sama opa guys. Rasanya pengen balas dendam aja deh. Tapi balas dendamnya kayak gimana ya? Waduh, ini nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh balas dendam. Oh iya, aku bikin dia kesurupan aja dan dia jadi gila. Waduh, jahat banget ya guys. Aku akan meminta bantuan dukun. Oke guys, ini jangan ditiru ya teman-teman. Hahaha, ini pasti seru nih. Oke guys, naik sepeda motormu. Oke, ini kakek-kakek jomblo nih guys. Jadi dia mengeluh, gak ada orang yang mau sama dia. Ya iyalah gak mau. Kamu itu pemarah dan suka jahat sama orang. Buktinya sekarang mau jahat sama opa. Oke, kakek-kakek ini mau ke dukun sekarang. Dia mau naik motor. Wih, motornya Satria F. Ya elah kakek, kenapa naik motor kayak gitu? Ya elah, nanti jatuh botol rasa ya. Ya ampun, yaudahlah kita ikutin kakek-kakek ini ya guys. Ngebut kakek. Tuh kan kakek ya elah disuruh duduk bener malah jatuh. Oke. Okay. Aduh biarin lah. Oke, okay, jum. Dukun di mana kamu dukun? Jangan ditiru ya guys. Ini parah banget kakek-kakek ini, nanti juga kena karma ya. Oke, okay, kakek-kakek ini mau ke dukun guys. Awas. Tuh kan kena karma lagi, karma lagi. Oke, okay, naik motor lagi. Mana ya dukunnya? Oke. Okay. Di mana sih? Belok kanan. Ini lihat mana? Di situ, tapi ini nggak bisa. Lihat bawah kali ya. Oh, lewat jembatan atas, guys. Oh, sini. Oh, ada jalan di sini. Oh, iya benar-benar pantesan aja nggak ada. Hap. Kakek itu pun mengadu ke dukun. Oke, ini dukunnya nih, guys, ada api-apinya. Itu apa? Oh, pocong itu, guys. Wih, pocong. Jadi begitu, Mbah. Oke, dia curhat sama dukunnya nih, guys, gara-gara ya dicolok sama opa dulu. Aku mengerti sekarang. Oke, ini dukunnya serem banget ya, guys. Si pocong merah ini bisa diandalkan untuk mengontrol orang itu. Halo, aku pocong merah. Oke, ini pocong merah, guys. Kecebur apa ini? Cet atau tomat ini? Wah, benarkah dia pocong? Kata kakek-kakeknya. Ya, asalkan kamu membayar biayanya. Oke, guys. Emang kakek-kakek ini punya duit apa? Berapa biayanya, dokter? Dokter, dukun. Cukup 1 juta saja. Oke, 1 juta ya. Oke, siap. Baiklah, ini 1 jutanya ya, dukun, kata si kakek-kakeknya. Oke, guys, ini sekali lagi jangan ditiru ya. Ini parah nih, entah juga kena karma ya, guys. Hahaha, oke, deal. Oke, deal ya. Pocong merah, sekarang lakukan tugas kamu ya. Siap, laksanakan. Oke, pocong ini udah disuruh sama dukunnya nih, guys, untuk dikirim ke opa. Wah, parah ya. Wah, langsung menghilang dia. Ya, ngilang lagi. Wah, ini jalan-jalan langsung ke rumahnya si opa nih, guys. Aduh, pocong itu pun pergi ke rumah opa. Waduh, bener kan? Aduh, opa mau diapain? Wah, mau dikesurupan, guys. Di malam hari. Oke, ini udah malam nih, guys. Opa masih tidur ya. Opa sedang menonton TV. Yo, belum tidur opa, guys. Lagi nonton TV. I see. Sekali-kali nonton acara masih dunia lain. Ah, ya elah, malah nonton setan. Si opa. Halo, opa. Ah, pocongnya keluar dari TV. Bukan keluar, opa. Emang pocong beneran itu. Aku adalah pocong merah yang ditugaskan untuk mengganggu kamu. Ah, kenapa kamu mengganggu aku? Kata opa. Itu adalah perintah majikan aku. Sekarang aku akan memasuki raga kamu. Oke guys, mau dikesurupin ke opa nih guys. Aduh gawat, tidak boleh itu ya. Opa pun kesurupan pocong merah. Oke guys, opa udah dimasukin pocong merah nih guys kesurupan. Aduh jahat banget ya. Keesokan harinya. Oke, loh opa di luar ngapain joget-joget? Aduh opa kok bisa jadi begini ya? Kenapa? Kata Upin. Iya, opa pasti kesurupan.
Aduh, joget-joget, opa masuk, opa. Jangan bikin malu, opa. Hahaha, aku adalah pocong merah yang hebat. Hahaha. Tenang saja, kakak sudah menelpon Pak Haji dan sebentar lagi datang Pak Hajinya, kata Karos. Oke guys, si Karos ini udah nelpon Pak Haji ya. Pak Haji pun datang. Wih, beneran datang guys, hebat-hebat. Wow. Hah, opa kok bisa jadi gini ya, kata Pak Haji. Nah lo. Iya Pak Haji, sepertinya opa kesurupan, kata Upin. Aduh, kesurupan nih, bahaya Pak Haji, tolong ya. Wah, harus dirukiah nih. Oke guys, harus dirukiah ya. Aku akan berusaha mengeluarkannya. Oke, akan dikerukiah dulu guys sama si Pak Hajinya nih. Hahaha, kau tidak akan bisa mengalahkan aku Pak Haji, kata pocongnya. Kalahkan opa. Oke guys, sebelum dirukiah kita keluarkan pocongnya dulu. Woi, pocong sini keluar woi. Oke, ini bukan si opa ya guys, dia udah kesurupan. Oke, sini. Cah, sini. Oke, siapa? Sini. Woi, pocong keluarkan dari opa. Woi, keluar. Aduh, aku dipukul. Woi, pocong ini sebenarnya gimana sih ya? Aku enggak mau pukul nenek-nenek, tapi dia pocong guys tuh. Woi, aku dipukulin sama opa. Hei, tahan dulu woi, kamu pocong. ini gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalahkan. Aduh, ntar dulu weh pocong. Dasar ya pocong. Ntar dulu ya pocong. Oke, kabur. Wah, dia ada pocong nih. Pocong ini temannya pocong. Weh pocong, kamu pocongnya kan? Wah, sini pocong. Sini kamu. Kamu temannya kan yang kesurupan. Sini. Oh, dia pocong putih, guys. Yang kesurupan itu pocong merah, guys. Mana? Ya, pocongnya hilang. Oh, dia kabur. Enggak hilang dia. Sini kau pocong. Pocong, sini weh, kamu kabur. Sini udah kayak maling. Itu apa? Opa juga kabur. Wah, opanya banyak banget. Wah, sini. Woi, sini. Aduh, woi, sini. Dia ngapain lagi? Sana. Kalahkan pocong, keluarlah. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Rasakan nih pocong. Pa, ja. Po, pocong. Wah, yeay, kita menang, guys. Opa pun berhasil dilepaskan dari setan. Oke, opa udah normal nih, guys. Pocongnya udah keluar tuh. Ampunin aku. Akhirnya dia keluar juga ya. Yah, sebentar lagi majikanku akan datang. Oke, majikan si pocong akan datang, guys. Kau telah mengganggu suruhanku. Akan kuhabisi kamu. Oke, dukunnya nih guys. Aduh, serem banget dukunnya, mukanya hitam. Oh, begitu ya. Oke, sekarang kita akan melawan dukunya ya, teman-teman. Nah, ini nih, ini yang buat opah sengsara nih ya. Kami juga sudah memanggil polisi. Nah, loh, kita udah manggil polisi kan, keciduk. Ah, sejak kapan ada polisi? Nah, loh, keciduk. Mana polisinya, aku melihat. Kami juga menelpon polisi tadi ya. Asik, mana? Kok ada buaya? Itu polisinya. Ya gak tau lah. Kau akan ditangkap dan semua terlibat dengan kamu. Waduh, ternyata polisinya buaya guys. Nah lo, kasihan banget kalau nakal digigit. Dukun dan para pasien dukun pun termasuk kakek tersebut dipenjara. Mereka pun ditangkap dan dipenjara karena kasus meresahkan warga. Dan opa pun tenang sejak saat itu tuh guys. Tamat, iya begitu tuh guys. Opa kesurupan, ada-ada aja ya. Oke guys, terkelar. Jangan lupa subscribe, like, comment, teman-teman. Kalian suka cerita ini, oke? Dadah!